Halo guys, kita bertemu lagi dalam channel ini, channel FK Story. Hari ini cerita saya mau tunjukkan satu ini pokok durian jenis duri hitam yang telah diserang oleh penyakit sejenis penyakit ulat. Oke, saya terus tunjuk kamu macam mana dia menyerang. Oke guys, inilah pokok durian. Oke, saya tunggu yang tidak kena apa itu, tidak kena serang kulat lah daun dia. Nah ini dia punya daun belum lagi kena serang kulat. Oke, tapi macam ada hitam-hitam sudah. Oke, ini adalah durian duri hitam. Oke, ini serangan kulat. Hari itu sini saya sudah santas, tapi saya lupa bawa racun. Jadi hari ini saya datang lagi satu bulan kemudian. Nampaknya cepat betul dia merebak. Tengok. Sini lagi atas, tengok sini. Oke. Jadi hampir oke, kalau dibiarkan ini inilah tanpa diracun atau dirawat, menyebabkan pokok durian ini akan mati. Mula-mula dia sarang daun, lepas itu botak, dan las-las dia matilah. Oke, jadi hari ini saya mau racun dia, dan biasanya racun yang digunakan adalah racun ini. Kasih kamu lah. Oke, ini yang racun yang selalu saya pakai, Mon Karen. Dia punya harga pun boleh-boleh juga RM 76 ringgit. Oke, ini bagus lah untuk kulat. Dia memang racun kulat, tuh dia tuliskan racun kulat. Oke, dia boleh didapati di kedai-kedai pertanian lah, kedai-kedai menjual racun. Oke, Hardway tidak jual lah, kedai-kedai lah, kedai-kedai pertanian menjual racun atau alat-alat pertanian biasanya ada jual ini. Oke, ada satu lagi jenis yang murah punya dalam 15 ringgit ke 16 ringgit, boleh juga, tapi ini yang terbaik lah. Oke, jadi selepas ini saya pergi kasih isi dulu saya punya nih. Dia punya inilah, bikin sembur nanti air, dan saya akan sembur lah nanti. Oke. Oke, lupa tadi. Sebenarnya sebelum kita kasih racun dia menggunakan racun kulat, kita akan kasih buang lah ini. Dia punya daun yang kena apa itu, yang ini lah, yang sudah kena serang kulat. Oke, kita kena buang semua dulu, sama ranting-ranting dia yang sudah kena serang penyakit kita kena buang dulu lah. Selepas itu baru kita kasih mulakan penyemburan. Oke.
Oke, siap sudah. Jadi saya mau pergi ambil air dulu lah. Oke guys, nampaknya selesai sudah kerja hari ini, kerja racun atau meracun kulat pada pokok durian. Oke, jadi setakat itu perkongsian pada kali ini, semoga ianya bermanfaat kepada yang ada menanam pokok-pokok durian. Oke, jadi kita bertemu lagi pada masa akan datang. Oke, terima kasih.